Oke. Wow. Sampai segitunya guys, ya Allah, baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan lagi ya, tapi di sini orang Jepang guys. Kayaknya sih orang Jepang, namanya Eichang RM ya kan. Klantanes people won't take my money. What to do? Oke, saya tak paham juga ini kenapa istilahnya orang Kelantan ya kan, orang Kelantan tidak mau mengambil ya kan uangnya dia gitu. Kenapa gitu guys? Langsung saja saya sudah penasaran, kita play videonya. Let's go. Wow. Oke. Ceritanya finally here. Pasar Tok Guru. Wow, cabang 3 Pangkalan Cepa. Mana nih? Kelantan ya, Cepa. Oh iya. Kelantan. Ah, durian nocheng ya. Abang durian. Oh, good morning. Thank you for the durian. Oh, it's okay. Oh, dia kasih durian guys, abang durian. Dia cakap abang durian ya kan. Yeah. It's okay, okay. Very good, sedap. Okay. Oh. Yeah, thank you. Ya Allah, kucing kasihan banget sih. Try not to stay on the floor. Okay. Wow, suasana pasarnya seperti ini guys. Dua puluh. Okay, finally I'm here. Jadi di sini bahasa Jepang tapi ada translate bahasa Inggrisnya guys. Oh, Ajimo's video brought us here. Okay. Sedap nih guys. Jajanan pasar ya. Oh my god. Ini di sini juga ada delicious Kelantan kue. Ini nih asli kayak di sini guys. Meow meow. Wow. Oh, Korea, 동화 좀 있어. Oh, ada, ada. Ini identik ya, identik. Mau di Indonesia maupun di Malaysia, makanan jajanan pasar itu pasti warna-warni asli. Dan ini juga sudah bukti nyata bahwasannya di Kelantan ini hampir sama ya di Indonesia. Oh, ini ketannya guys ya. Oke. Laksa itu laksa. 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 Wah, 15 ringgit satu kilo kan. Oh, koko ubi kayu. Koko ubi kayu. Laksam dan kue, oke. Oh my god. Oke, dia beli laksam dan juga kue, guys. Kenapa sih kalau pasar gitu pasti enak banget ya, guys ya? Saya tuh suka banget kalau di Indonesia maupun di Malaysia mungkin nanti bakalan suka dengan pasar yang ada di sana karena banyak jajanan pasarnya. Sedap-sedap sih. Food is ready. Sama-sama. Not pay. No no. Wow. Pantesan dia kenapa gitu kan, Kelantanese people ya kan tidak mau mengambil uang saya dan dia bilang gratis guys.
Wow, begitu baiknya ya, Allahu Akbar ya. Ramah tamah daripada orang Kelantan ini guys, keren banget. Pos belanja. Gak boleh bayar. Bos belanja. Bos belanja. Oh. Wow. どうしよう。 Wow. Wow. Guys, sampai segitunya ya guys ya. Mereka pengen makan ya kan, tapi mereka malah enggak boleh bayar. Keren banget. Wah, wow, banyak guys. Ada 4. Disuruh cobain semua ya. Ya, ini jalan. Oh, terima kasih, bos. Yes, thank you. Terima kasih. Wow. Iya. Jadi dia sadar kalau bahwasannya yang ngasih itu memang bosnya gitu guys. Gitu. Laksa. Oke. Bedanya itu di ini ya, di mie-nya ya guys. Laksa dan laksam itu bedanya di mie-nya ya. Karena bumbunya saya lihat sama guys. Coba kita lihat di sini. Laksa. Nah, laksa seperti ini mie-nya. Nah, laksam beda lagi. Ah, mie-nya yang besar-besar atau gimana ya? Oh my god, di sini subtitle-nya ngawur banget sih, guys. Lompat tikam. Oh, ini sedak nih. Kalau di sini apa ya namanya? Saya lupa jajanan pasarnya, guys ya. Ini biasa saya beli, guys. Di sini juga ada gitu kan. Ini singkong ya. Laksam. Laksam ya. Sambal. Sambal. Kucing. Oh, minta makan guys, kasihan. Oke. Wow. Very nice. Miller guys, gimana rasanya ya? ヘルシーやな。ヘルシーやね。うん。うまみがあるよ。うまみがある。うん。食感の、なんやろ。うん。卵みたいな感じ。いや、全然違う。あ、違う。ベジャー、ベジャー。結構なっすよね。うん。ね、柔らかくて。あ、そうなんだ。うん。こっちもち。もち見たことないな、この。ないね。 これキャラクターだね。うん。これがアクセントになる。あ、そうなんや。サンバル。あ、サンバルね、なんか。あ、こっちの方がちょっとラクサっぽいな。あ、そうやね。サンバルや、チュマンティ。あ、ミニャージェン。ワン。ポチ。ポカン。ポカン。ああ。お。お。お。 ここは猫フレンドみたいな。ポンチされた。あげて。猫パンチ、キャットパンチ、僕には。え、なんか。美味しそう、これ。美味しそう。いただきます。いただきます。うん。わあ。美味しい。うん。ちょっとやっぱりテクスチャーが変わる。テクスチャー変わる。美味しい、この野菜と一緒に。オッケー。 あれかな、フラワーバットかな。アパト。ちょっとだけでもペンナーのサムラクサに。ああ。親戚みたいな気持ち。ああ、親戚な感じ。なんかこのハーブ。
ブと、ちょっと魚の味、サバ分からへん、どこからするか分からへんねんけど、あ、そう、うん、なんかこう遠い親戚みたいな味がする。あ、bagaimana rasanya? Sama ya? Sama ya? Ajimu. Wah, pasti enak banget. Kan, kan. Dia pikir akan manis banget. Ya karena ada putih-putihnya ini guys, jadi gak manis banget. Tapi gulanya itu tetap manis lah. Ini sirupnya cukup amat. Ah, ini sirupnya amat. Ya. Tapi sebenarnya amat. Sirup sendiri pun sebenarnya amat. Oke, gak manis. Ini kokonatnya ada hint, ada hint. Dan ini juga amat. Ah, amat. Amat. Oke. Akhirnya mereka makan berdua, ya kan, selesai makannya. Habis loh guys. Wow, dibersihin. Thank you. Keren. Bye bye. Thank you, bye. Thank you. Ini jajanan-jajanan kue pasar guys. Jadi buat teman-teman semua yang di Pasar Guru tadi ya, kalau tak silah ya kan, boleh belanja ke sini lah guys ya. Abang durian, udah kenal ini ya. Yes. Kita ada gimana? Free durian loh guys. Baik banget ya orang Kelantan-Kelantan ini, ya Allah, dikasih durian. Terus tadi gak usah bayar gitu guys, ya Allah. Baik banget ya, welcome banget lah mungkin sama orang-orang luar yang mungkin dia vlogger dan lain sebagainya. Mereka tuh tahu gitu loh guys. Wow, keren banget sih. Amai. Mecha kucha amai. Terima kasih Anko for giving us. Oh my god, Mbak, jangan semuanya dong. Special. Oh, dikasih lagi. Nasi tumpang. Nasi tumpang. You can Google it. Nasi tumpang. Very rare. Rare food. Oh, mungkin nasi tumpang. Ah, saya ingat guys, ada di Indonesia namanya nasi tumpang guys. Sama kayak gini, bentuknya kerucut. Ya. Ya, ya, ya. Di Kelantan. Tapi itu si nasi tumpang. Nasi tumpang. Oh, dikasih lagi ya Allah, baiknya. Mata murata. Mata murata. Ya. Not fresh. It's not the same. I gave you yesterday. Bye bye. Okay. Ah, ini kita. No, sampai segitunya guys, ya Allah, baik banget abang Kelantan ini. I'm really sorry I can't join you for your vlog. Thank you. Wow. Terima kasih. Wow.
Terbaik Abang Kelantan. Abang durian ya. Ini di Kelantan loh guys, keren banget ya. Wow, guys, pokoknya kalau teman-teman sekalian di sana support ya, Abang nih baik banget. Allah, ini juga ya yang bosnya dan juga pelayannya nih baik banget. Wow. Oke, kayak bingung aja mereka akhirnya kan. Oke, kalau dilihat ya kan di akhir video dia kayak bingung aja. Ini kenapa orang-orang ini, orang Kelantan ini kenapa sih gitu. Dia mau bayar aja gak mau mereka gitu. Wow, the best, keren banget guys. Ini perlu ditiru lah. Jadi kita itu welcome banget kepada mereka. Dan mungkin salah satu istilahnya kenapa mereka memilih Malaysia itu karena memang orangnya juga seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar, memang terbaik lah, terbaik. Dan mereka, ya jadi apa yang harus saya lakukan gitu? Saya mau bayar gak boleh, Keren, terbaik. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini ya. Gimana pendapat teman-teman semua? Silahkan komen di bawah, pastilah bangga teman-teman sekalian ya. Karena kita istilahnya sharing ya kan, membantu orang dan juga membahagiakan orang lain. Nah ingat bahwasannya ketika kita membahagiakan orang lain, kita akan bahagia terlebih dahulu guys, sebelum orang lain itu bahagia. Itu doa daripada malaikat kepada kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.